بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منفع في أولوشي دارين آمين وشرط لفرده dan disyaratkan bagi fardunya puasa ay saumi fardunya puasa disyaratkan walau nazran sekalipun nazar au kafaratan sekalipun puasa kafarat au saum istisqa in amara bihil imamu sekalipun puasa istisqa yang memerintahkan dengan puasa itu oleh seorang imam disyaratkan tabiitun menginapkan niat jadi niatnya di malam hari mulainya maghrib dari mulai maghrib sampai ya subuh ya sebelum subuh ini ya sudah mulai niat ya, enggak boleh enggak niat ya. Syarat ya menjadi syarat ya wajib wajib puasa yaitu niat dan disyaratin ya, niatnya itu mesti dinginepin yaitu di malam hari. Kita udah baca kemarin tentang masalah boleh tidak kita niat sekaligus di awal itu dibolehkan ikut mazhab Imam Malik ya. Boleh enggak kita puasa niat puasa di pagi hari di awal siang dibolehkan juga ya. Ya. Niat apa? Mazhab Imam Abu Hanifah. Iya. Jadi kalau kita ingin taklid, kita wajib mengikut kepada mazhab. Ya, siapa yang bolehin? Kalau kita enggak tahu, maka la tasihu. Ya, la yasihu saumuhu. Enggak sah puasanya kalau kita enggak taklid. Ya. Ai iko uniyati lailan artinya menjatuhkan niat di waktu malam. Jadi disyaratkan menjatuhkan niat di waktu malam. Ai fi ma baina ghurubi syamsi wa thulu'il fajri. Artinya pada apa yang di antara surup matahari dan terbit fajar. Yeah. Antara surup matahari masuk waktu maghrib dan terbit fajar sebelum subuh. Terbit fajar. Fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Ya. Jadi kalau udah masuk fajar, masuk subuh udah enggak bisa, ya. Sebelum subuh. Walau fi shaumil mumayyiz. Jadi antara itu, ya, antara surup matahari dan terbit fajar. Walau fi shaumil mumayyiz sekalipun pada puasa orang yang tamyiz. Ya, orang yang tamyiz umur 7 tahun. Wala syekhuna walau syaka al-waqa'at niyatuhu qawla al-fajri aw ba'dahu. Berkata guru kami, walau syaka, jikalau ragu, ya, al-waqa'at niyatuhu, apakah jatuh oleh niatnya? Apakah jatuh oleh niatnya qawla al-fajri aw ba'dahu? Dia ragu. Tadi gua niat itu ya, sebelum fajar atau udah fajar ya? Sebelum subuh atau udah subuh ya? Gitu. Lam tasihha maka tidak sah. Ya, ragu-ragu soalnya. Tadi udah subuh apa belum ya gua niat ya? Rupanya kesiangan ya atau kelupaan. Ya. Kenapa lam tasihha enggak sah? Ya. Niatnya. Kenapa li annal asla adamu wuqu'iha lailan? Karena bahwa asalnya itu adalah tidak terjadinya niat pada waktu malam. Ya, kembali kepada asal. Ya. Kembali kepada asal namanya istishab ya.
Idzil aslu, karena asal fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin, karena bahwa asal pada setiap yang terjadi baru, ya, pada setiap yang terjadi baru, pada setiap yang terjadi itu takdiruhu bi aqrabi zamanin, memperkirakannya dengan masa yang paling dekat. Paling dekat berarti ya tidak sah itu, ya, belum berarti, belum berarti enggak sah, belum. Mikhilafi ma law nawa summa syakka hal tola al-fajru awla li'an al-asra adamu tulu'ihi nil asli mazkuri aydan intaha. Mikhilafi lain halnya ma sesuatu law jikalau nawa niat iya summa syakka, kemudian dia ragu. Jadi dia sudah niat, setelah niat dia ragu. Hal tola al-fajru awla, apakah telah terbit fajar atau tidak. Niat, lalu tadi sudah terbit belum fajar, ya? Ya. Jadi habis dia niat, kemudian dia ragu, apakah fajar telah terbit? Li'annal asla adamu tulu'i. Ya. Kenapa? Karena asalnya itu adalah tidak terbit fajar. Lil aslil mazkuri aidan, bagi asal yang disebutkan pula intaha. Wala yubtilu nahu akhrin wa jima'in ba'daha wa qabla al-fajri. Na'am, law qata'aha qabla'u iktaja li tajdidiha qad'an. Wala yubtiluha, dan tidak membatalkan akan dia akan niat puasa nahu aklin, oleh seumpama memakan wajimain dan jima. Jadi makan jima ba'daha, ya, setelah niat itu tidak membatalkan, ya, niat puasa. Wa qabla al-fajri, dan sebelum fajar. Ya, belum fajar lagi, udah fajar malain lagi, ya. Belum fajar. Na'am ya law qata'aha, jika lo ia putuskan niat qoblahu sebelum fajar. Udah enggak jadian niatnya dah. Gitu. Udah enggak jadian niatnya dah. Enggak jadian niatnya. Ya. Tajali tajdidiha qat'an, maka dia butuh untuk memperbaharui niat. Jadi dah niatnya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sama qodin itu, ya. Diulang lagi niatnya. Gitu. Diulang lagi niatnya. Ya, qat'an, qat'i bila khilafin. Mesti begitu. Jadi ini niat mempunyai tempat yang sangat penting dalam ibadah. Ya. Niat mempunyai tempat yang sangat penting dalam ibadah. Niat. Kita apapun begitu, apapun kita kalau niat itu, masya Allah, orang senang. Ente dari mana? Umpama ada orang ke rumah kita. Kita tanya, ente dari mana? Datang ke rumah ana. Saya dari rumah, emang niat mau datang ke rumah ente. Masya Allah. Seneng gak kira-kira tuh yang punya rumah kita nih umpama? Seneng. Namanya dia apa? Perhatian sama kita. Pengaruh niat hebat. Dalam kejahatan pun dia diperhitungkan. Oh, ini pembunuhan berencana. Nah, itu apa tuh? Pakai niat. Hukumannya bagaimana? Oh, dahsyat hukumannya tuh. Pembunuhan berencana itu bisa hukuman mati. Iya. Bisa hukuman mati itu. Kenapa? Ada niat itu. Berencana. Beda dengan
Kalau enggak sengaja beda. Pembunuhan, tapi enggak sengaja dia enggak tahu. Nah, beda. Atau juga tidak berencana, beda gitu hukumannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita jangan sampai melakukan itu. Ngatain orang aja jangan, apalagi sampai bunuh, jangan nyakitin orang, jangan. Ya. Ya, orang Islam itu tangannya tidak menyakiti orang Islam lainnya. Ya, orang Islam itu tangannya tidak membuat orang jadi terluka. Ya. Penuh kedamaian. Orang Islam begitu. Wa ta'yinun, dan menentukan, liman wiyin, bagi yang diniatkan, fil fardi, pada fardu. Contoh, namanya ta'yin nih, ka Ramadona, seperti lafaz Ramadona. Jadi Ramadona disebut tuh namanya ta'yin. Au nazarin atau nazar, nazarnya disebut, itu namanya ta'yin. Au kafaratin, kafaratnya disebut, itu namanya ta'yin. Bi ayyan yakula lailatin annahu shaimun ghadan an ramadana, dengan bahwa dia niat kula lailatin, ya, setiap malam, annahu shaimun, bahwasanya ia puasa, ghadan, besok hari, an ramadana, daripada bulan Ramadan. Jadi sebut ramadananya. Awin nazri atau nazar, disebut nazarnya. Awin kafarat atau kafarat, disebut kafaratnya, itu namanya ta'yin. Wa in lam yu'ayyin sababaha, sekalipun dia tidak menentukan akan sebabnya, enggak masalah, ya. Falau nawa sauma an fardihi aw fardu waqti lam yakfi. Falau nawa, maka jikalau dia niat as-sauma akan puasa, an fardihi, daripada fardunya. Ya. Dia niat puasa daripada fardunya. Dia niat puasa daripada fardunya. Au fardu waqti, atau fardu waktunya, disebut fardunya, fardu aja, atau ya, waktunya, lam yakfi, enggak cukup. Naam, iya, man alaihi qada'u ramadhaini ramadhanaini au nazrun au kafaratun min ji'atin mukhtalifatin lam yustarati ta'yinu litihadil jinsi. Ya, man, orang alai, atasnya mempunyai kewajiban, qada'u ramadhanai, ramadhanaini, mengkodok, membayar dua Ramadan. Jadi ini orang punya utang dua Ramadan. Au nazrun, atau dia punya nazar. Au kafarat, atau dia mempunyai kafarat. Min jihatin mukhtalifatin, dari arah yang bermacam-macam. Ya. Lam yustarati ta'yin, maka tidak disyaratkan ta'yin. Ramadan yang ini, Ramadan yang itu, enggak. Cukup Ramadan aja. Kafarat yang ini, kafarat enggak. Cukup intinya. Nazar yang ini, nazar itu enggak. Cukup satu aja. Kenapa? Littihadil jinsi. Ya. Lam yustarati ta'yin, maka tidak disyaratkan ta'yin. Kenapa? Littihadil jinsi. Karena satu jenis. Wallahu a'lam bishawab.